tawa lagi. Entok Rizki sing halal kersane apa? Sering kesini? Baru-baru ini. Oh baru? Kirain satu tuh cukup berdua, gak tuh satu udah 6-8 dua orang. Dia porsinya gede banget. Hah? Porsinya gede. Iya. Oke. Makan bang. Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Iksan Wahyudi. Dan kali ini gue mau buat vlog tentang kuliner yang paling hits banget, yang paling terkenal, yang paling lezat, yang ada di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Kuliner ini sudah jadi idola para warga Jakarta ataupun warga yang melintas di Jalan Fatmawati. Lo mau tahu? Sop kaki kambing Bang Anen. Nah, seiring dengan waktu, Bang Anen ini terus berkembang dan banyak banget langganannya, dan setiap malam banyak yang makan di Bang Anen Fatmawati. Udah 20 tahun? Yang di Lebak Bulus juga ada ya? Sama, saudara. Oh, saudara. Ini tahun 2000. Tahun 2000, 2001. Tutup jam berapa ini? Jam 2 pagi. Jam 2 pagi tutup? Dari jam 4 sore. Dari jam 4 sore. Ini Anen. Jadi udah berdiri, udah 20 tahun di Jalan Fatmawati. Termasuk salah satu the best shop kaki kambing di Jakarta. Kalau lu melintas, jangan lupa lu mampir di Anen. Porsinya luar biasa. Bawa keluarga, bawa teman-teman makan di Anen yang doyan sop kaki kambing. Ini kuah susu ya, Bang? Iya. Ini adalah kuah susu. Wede, mantap. Yuk kita review. Ini sudah dibikinin sop kakinya. Kita langsung review makanan sop kaki kambing Bang Anen ini. Gimana rasanya? Oke? Seperti apa rasanya? Yuk kita simak vlog gua. Dan jangan lupa kencangkan ikat pinggang Anda. Ini dia sop kaki kambing Bang Anen. Penuh satu mangkok. Jadi gue pesen tadi 3 potong, kambingnya gede-gede banget. Kambingnya gede-gede banget, mantap punya, dan jos. Sebelum makan kita tambahkan dulu sambelnya. Sambelnya ini agak beda, dia emang terbuat dari cabai rawit yang pedes, jadi jangan terlalu banyak. Kita coba. Dahsyat banget, men. Mantap. Menurut penelusuran Google, sop kaki kambing Bang Anen ini adalah sop kaki kambing yang paling enak di Jakarta. Lu harus nyobain ini. Gak enak kalau nggak pakai nasi. Duh, mantap punya. Gue sangat merekomendasikan banget ini Bang Anen. Enak punya, men. Dagingnya gede-gede. Waduh. Dan yang paling penting adalah kambingnya nggak bau. Punya. Hmm.
kalau lu jalan di Fatmawati, jangan lupa lu ke Anen. Daging kambingnya lembut lah. Ada apa? Tomat. Ada daun bawang. Ada emping. Top, marpa top. Jadi sop kaki kambing ini kuahnya dari susu, jadi bukan sembarangan kuah dia. Kuahnya itu terbuat dari susu dan potongannya di Anen ini gede-gede banget. Kelihatan gede-gede banget. Jangan lupa teh manis. Mantap. Itu tadi kuliner gua di Fatmawati. Udah malam, kita pulang ke rumah dan lu coba sop kaki kambing Bang Anen, satu referensi kuliner malam di Fatmawati buat lu semua. Ciao dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodoh. Hey, Bang. Thank you, Bang. Nasib awak lagi entok rizki sing halal kersaning apa.